dan game pertama telah dimulai. Fajar. Oh, baik sekali tadi. Return serve. Ya, drop shot. Terus ditampilkan oleh Ria. Anyway. Oh, berani tadi. Terus menekan. Baik sekali. Kita saksikan. Baik sekali. Dan disambar. Coba kali ini terus mengembangkan game yang ia tampilkan. Harus segera bangkit nampaknya. Pasangan Fajri dan itu mampu memenangkan Malaysian Masters. Lalu menjadi dipasangkan sejak usianya sama-sama junior. Dari tahun 2014. Turf. Pengamatan yang terburu-buru kali ini. Kali ini kita saksikan pemirsa sebuah gerakan tidak bangkit mau tidak mau. Masih bisa ditahan dan masih ya kembali dan itu oh baik sekali. Nah wah, kita harus berikan aplaus bagi pasangan Chinese Taipei yang mampu menghadirkan permainan yang baik. Semoga menjadi cambukan bagi performa pasangan Indonesia dan terus mendikte arah bola. Oh, dan kembali harus segera bangkit, tidak ada waktu lagi. Tertinggal 7 angka kali ini. Tinggal menyeberangkan shuttlecock ke net. Sulit untuk bisa mengejar perolehan 18 angka dari Chang Ko-chi Poliwei. Kembali. Ya, mampu menyulitkan peringkat nomor 1 dunia. Fajar dan Rian harus berjuang keras di game kedua nanti. Dan selesai peluang untuk bisa lolos ke babak quarter final. Oh. Keluar. Coba tampil lebih fokus. Memaks. Oh, tenang. Baik sekali defense dari Chinese Taipei 9. Pasangan Indonesia yang saat ini diharapkan coba membuat Indonesia bangga. Wow. Unggul. Wow. Patut kita nantikan.
Flick service tadi dari Rian yang sangat berani. Yes. Ya, service over. Oh, sangat berani. Permainan cepat. Dan itu dia oleh lawan-lawannya. Namun baik. Fajar lakukan serve. Namun kali ini coba bermain lebih agresif. Oh. Ya, keluar. Ya, bermain lebih serius nampaknya di game kedua. Oh, sangat berani. Baik sekali oleh duet Fajri. Baik sekali. Wah. Di area depan bagian net. Keluar. Membungkus kemenangan di game kedua. Menyak. Oh, baik sekali. Dari Chinese Taipei. Ya, lagu sudah dimulai. Oiwe akan lakukan serve. Baik sekali. Wah. Kembali tadi yang tampil tanpa celah. Wow! Bisa memenangkan gelar Indonesian Master 2023. Baik sekali tadi return serve dari Fajar. Chang Ko-chi berada di depan. Wow. Pertahanan yang sangat solid digalang oleh Rian dan menghadapi Poli Wei. Ya, kesempatan bagi Fajar. Dan diselesaikan. Oh, baik sekali. Kita saksikan sebuah ya berkonsentrasi penuh akan mengunci satu tempat di quarter final. Jangan cepat puas. Wow, dari Indonesian Masters 2023. Oh, hampir menjadi lucky ball. Wow, sebuah